pikir di sini itu seru, bisa famous, terus punya banyak teman. Tapi bukan blok teman, malah blok buku. Nilaiku juga udah kayak nomor absen 30. Malahan lebih kecil dari nomor absenku. Aku pikir telat kan wajar. Tapi makin kesini, poin udah kayak koleksi. Ya, artinya scores deh. Ya udah, jalanin aja. Toh juga cuma sapu-sapu, ngain perpus. Apa sih sulitnya? Tapi makin lama makin dirasa banyak juga ternyata hal yang bisa aku pelajari. Ya, emang sih bukan famous yang aku dapat. Tapi aku bisa menjadi pribadi yang bersih, cinta lingkungan, ramah, jujur sama apapun yang aku dapat, termasuk nilai, disiplin waktu, tangguh menjalani apapun resikonya, dan peduli teman. Terima kasih Sinlui. Sinlui, worth for living.